lagi nonton drama Korea nih dan pengen banget bikin nasi kepal Korea atau yang disebut jumukbap. Gak cuman bikinnya aja yang gampang, tapi bahan-bahannya gampang banget loh. Yaudah yuk, kalau gitu kita langsung bikin. Yuhu, buat sahabat yang lagi nyari inspirasi menu si kecil atau suami tercinta, mungkin bisa membuat resep nasi kepal Korea ini ya. Karena gak cuma simpel cara membuatnya, jumukbap juga pas banget deh buat bekal gemes. Bahan-bahan yang harus kamu siapkan juga gampang banget ditemuin ya. Siapkan nasi jenis pulen, sosis, wortel, daun bawang, keju mozzarella, biji wijen. Siapkan juga bumbu-bumbu seperti gula, lada putih, kaldu jamur, garam, rumput laut atau nori, dan minyak wijen. Semua bahan udah kita siapkan. Sekarang tinggal bikin nasi kepalnya ya. Pertama, panaskan minyak wijen. Tumis wortel yang sudah dipotong kecil-kecil hingga matang. Setelah itu, masukkan sosis yang sudah dicincang kecil juga. Terakhir, masukkan daun bawang, lalu masak hingga matang. Jika sudah kuning kecoklatan, angkat dan sisihkan. Kemudian kita bumbui nasinya yuk. Beri minyak wijen, kaldu jamur, lada putih, garam, dan nori. Aduk nasi hingga tercampur rata ya. Kemudian masukkan topping yang tadi sudah dimasak seperti sosis, daun bawang, dan wortel. Lalu aduk hingga tercampur sempurna. Masukkan nori yang sudah dihancurkan seperti ini, aduk kembali hingga merata. Kemudian masukkan mozzarella di tengahnya biar jumukbap makin gurih. Lalu bentuk dan bulatkan hingga nasinya habis ya. Jika sudah dibulatkan semuanya, masukkan ke dalam microwave 10 detik saja. Kemudian keluarkan dari microwave. Tara, jumukbap siap dimakan nih sahabat. Kalau soal rasa, nggak usah diraguin lagi ya. Yang pasti gurih dan super lezat. Ini dia sahabat RTV, nasi kepal Korea atau yang biasa disebut dengan jumukbap. Untuk rasanya, ini perpaduan yang pas. Ada rasa gurihnya dari minyak wijen, lalu ada rasa asinnya dari keju mozzarella dan juga nori. Juga dilengkapi dengan wortel ini sebagai sayur untuk melengkapi seratmu. Gimana? Tertarik untuk mencobanya? Dari Jakarta, Stephanie Deversta, Muhammad Rinto, Sri Asri Rizky, RTV.